2000 tangga. Ini game mau bikin kakiku penyok atau berotot sih? Tapi hal baik mengenai game ini adalah aku bisa kurus dan kita bisa membunuh player lain supaya tidak finish. Huh? Ini kedengaran baik di telingaku. Aku dapat ide bagus nih. Apa gimana itu? Kalau aku mengajak Atun yang kakinya lemas dan letoy untuk bermain game mengasah otot kaki ini. Mungkin kita bisa menjadi kaki hu. Baiklah, kita udah ada di sini, Tun. Saatnya kita melatih kaki kita yang kotak-kotak ini supaya menjadi berotot seperti hu. Ya ampun. Kaki kamu kan lemas-lemas, kau bilang pas jalan kan. Ini ku latih di sini. Wah, maka dari itu akan ku buktikan kepada mereka semua. Akan ku taklukkan tangga ini. Katanya ada 2000. Wayo wayo. Gak berotot gak itu? Iya. 2000? Iya, 2000. Yaudah, bye. Kau jangan kayak gitu, Tun. Semangat sikit kau jadi manusia. Iya. Aku gak mau ikut kau untuk gedein kaki ya. Enggak, Tun. Supaya kita makin kurus dan makin sehat. Bukan cuma gedein kaki. Uwa gitu. Tidak peduli sama sekali. Tanda orang malas, guys. Guys, kalian tidak boleh malas, guys. Kalian harus semangat. Kita pasti bisa. Ayo, let's go. Gitu. Jangan kayak Atun. Kenapa tadi aku tiba-tiba meledak dan aku ulang dari awal? Oh ya, aku lupa bilang, Tun. Di sini ada malaikat pencabut nyawa. Kalau kamu semakin ya atas, semakin banyak karena akalmu kurang. Atun, keterlaluan. Enggak ya? Iya. Makanya kita harus naik ke atas. Ada cowok ganteng di sana pakai kipas-kipas angin di belakang. Stop it. Get some help. Please. Ah, mending gue kan. Aku dikil sama buntelan putih, guys. Tapi aku udah checkpoint. Ternyata di sini ada checkpoint dan aku masih loser di sini. Gimana cara checkpoint? Ada checkpointnya, Tun. Oh, Mama udah sempat 4, bukan bagian dari loser. Wayau kan? Bang, jangan kau gitu, Bang. Wow, kita melewati dia, guys. Wow, langsung kita loncat ke atas. Oh, dia naik ke atas. Tidak. Bang. Peace, Bang. You know peace, Bang. Oke, okay, dia kejar itu, Bang. Bang, jago itu kau. Bang. Wow. Kita melewati putaran putih. Cari masalah dia, Tun. Tak bisa. Oh, dia pegang pisau, guys. Dekat-dekat sekali. Kill langsung meninggal. Wow. Aku takut. Lagi fokus. Jangan ada aku ngomong. Aku lagi fokus. Nah, tidak. Itu buta lembut siapa sih? Gekiin banget, guys. Pokoknya naik jatuh. Oh, no. Akibat banyak gaya, jangan banyak gaya. Kita naik lagi, guys. Bang, jangan gitu, bang. Tak bisa. Kita lewat, guys. Kita kocek kan mau. Kita naik lagi. Terus jangan mau kalah, Tun. Kau tunggu sikit lah, Tun. Aku udah capek ini. Males sekali aku. Aku sedang sangat semangat. Aku akan jalan terus. Apa? Kau jangan semangat sini, Tun. Kita udah hampir, kan? Kita coba lihat ke atas lagi. Itu udah ada hijau-hijaunya. Udah mau finish kita di sini, guys. Finish. Masa bodoh. Kita dengar atau meninggoy, guys. Banyak gaya dia. Kita naik. Ada Among Us. Ada Among Us pegang pisau. Oke, guys. Apakah kita bisa melewati dua orang? Wow. Amazing. Wow. Atun pecah. Oke, sepertinya jalan
selalu terbuka, guys. Selalu ada. Kita harus jadi orang baik sampai paling atas. Rayuan. Banyak gaya di Anton. Katanya sudah sampai paling di atas, ternyata tidak dikil. Yo yo. Dan mereka atas lagi, guys. Ada bazooka. Serangan apa itu? Gak jangan tahu. Sampai terkocek, guys. Dan naik ke atas dulu. Butelan, lemparkan dulu itu Asya. Kita lewat dong, Butelan. Be. Tak bisa kok. Butelan, jangan kok kayak gitu, Butelan. Oke, dia nggak ada. Kita masih bisa, udah. Oh, itu hijaunya udah nampak, guys. Udah semakin hijau, berarti sudah semakin dekat kita di sono. Kita naikkan terus. Ini siapa nih? Ada Pomi dong. Pomi Atun. Ada Pomi. Pomi menyerang. Dan mantap. Pomi menyerang Momon, guys. Bahaya makan mie instan setiap hari. Bisa minggui kayak tadi. Jangan ya, makan sayur. Kenapa? Aja. Kau ulang dari awal lagi. Enggak dong. Momon enggak mungkin. Banyak gaya. Kita di sini bukan Ube lagi. Ini arwahku pegang pisau juga dong. Aku udah enggak peduli. Kenapa ada aku sudah tidak peduli. Pokoknya aku akan terus loncat. Loncat terus. Aku udah lewat banyak orang. Aku di belakang kamu tuh. Di depan kamu kelihatan. Kejar si Momon. Bakal kelar ini, Mak. Kau begitu, kasihan anak orang. Ini satu. Apa? Empat. Iya, sini. Kau pikir cuma kamu yang bisa loncat ini? Tahu. Gak bisa. Dalam capek aku. Ini. Ayo, kamu pasti bisa. Iya, aku percaya kamu bisa. Kita kill semuanya. Kali ini kita akan mencoba bermain stunt jump. Di sini kita akan meloncat makin lama makin tinggi. Sepertinya kita membutuhkan kekompakan tim antara aku dan Atun. Tun, kamu siap? Apa itu? Stunt jump, loncat makin tinggi, Tun. Jadi nanti kepala kau pinjam aku pijak ya. Ya ampun. Yo, pertama-tama kita akan mencoba yang ini, yang easy. Di sini ada medium dan yang paling susah adalah hard. Oh my god, tinggi banget. Wow. Mari kita coba. Kita loncat. Ini masih gampang. Apa ini? Cuma begini doang kah? Ini masih easy. Jangan. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Easy juga tuh. Terlaluan. Aduh. Aku tertidur di sini. Selalu kau. Kau tengok ya. Kau tengok. Ini kita pasti gak jatuh lagi, guys. Kita loncat. Makin lama itu makin jauh dia, woy. Maksudnya itu apakah entarnya dia akan benar-benar gak bisa loncat atau gimana gitu? Bisa loncat tuh, tapi kita butuh kemampuan untuk mengeker supaya kita itu harus tepat langsung di sononya, Tun. Oke, 8,5
kau. Ini pasti capek. Susah. Kamu tengok dulu, capek. Gini doang. Oh, ini pakai jalan juga bisa. Oke, kita loncat 3,5. Ini dari samping ini. Enggak bisa, guys. Lihat. Ya ampun. Dari samping lah, udah capek. Tutup kupingnya dulu kayak ikan. Gitu ya, yang bisa berdua. Oh iya, karena aku memberikan kemampuan aku untuk kau. Kau bantuin dia berdua. Iya, nih, balik. Enggak bisa balik loh. Ayo tuh, kau pasti bisa tuh. Cari. Yes. Bye-bye. Dulu kepala kuning kau yang enggak ber... Oke, mata. Oke. Kepala kuning gini. Sop. Wih, mantap. Ayo tuh, sini kau. Piak. Oke. Ini Atun yang pinjam kepalaku. Enggak terbalik itu, wey. Aku dimanfaatkan di sini. Ayo. Lewat. Atun. Kau jaga gitu, kau. Ayo, bareng-bareng. Nah. Gak bisa bareng. Atun, aku ditinggalkan. Lo, Jidi yang terbaik, Jidi. Jidi, you are good man. You are fine. Dia stress, man. Pecah dulu, kau. Ya, juga bisa, kita dari samping ya kan teman-teman. Kita lewat samping. What's it? Oke, Atun sepertinya udah di belakang kita. Masih ada bawah, Atun. Tun, kau udah berapa, Tun? Ya ampun, aku tadi udah 16. Aku udah 17. 17,5. Kau gak checkpoint, yakin kau? Aku 25, Tun. Bye-bye. Menang. Kucukai, Atun. Oke, 19,5. 20. Kita loncatkan lagi. Sepertinya yang medium terlalu easy untuk kita yang kepala kuning. Enggak sih, kita kali ini akan mencoba mode hard. Oke, kita loncat. Sop. Tolak. Pijak ose. Oke, mau pijak. Oke, mau siap. Oh, kita loncat. 7,5. 7,5 pinjam ya. Tun. Ya udah, aku masih 8. Gak bisa naik lo, masalahnya lo. Sini aku balik lah. Kasian si Atun, sini Tun. Ayo. Ya ampun. Sama aja, kau turun sini juga, kau gak bisa naik. Oh iya, betul juga ya. Tapi aku udah checkpoint, Atun. No plan, no. Siap. Nah. Ternyata dia pakai jurus. Enggak dong. Wak, pinjam dulu, Wak. Stop it, get some help. Sudah sangat jauh, guys, meninggalkan si Atun minus akak di bawah. Mana si Atun? Tuh. No. Kenapa kamu? Kau jangan main curang. Siapa? Siapa? Jangan mengemeng. Jangan main curang. Marilah kita kembali si Momo. Nah. Kenapa? Oke. Atun. Loncat tuh. Atun. John, pinjam dulu, John. Itu minus kali katanya, John. John, aku sudah menang. Ya ampun, kita nggak usah pakai pay to win, guys. Kita pasti bisa menang. John, pinjam lagi, John. Yang mode ekstrim. Tapi seharusnya mode ekstrim ini makin gampang kan? Kamu nanya. Mari kita tengok, guys. Itu dia. Wuhuy. Nah, gampang. Ekstrim dari mana ini? Enggak ngerti aku. Wuhuy. Ya kan? Wuhuy. Ini yang buat game ini kayaknya salah ini. Terbalik dia. Benar, Bang. Yang ekstrim itu terlalu gampang. Iya, ini terlalu gampang, guys. Kita cuma jogging. Ayo teman-teman, kita olahraga. Ini makin jauh gak? Oh, cuma makin jauh tuh jalannya. Tun, yang namanya pay to win tuh harus kayak gini tuh. Makin kenceng aku, Tun. Selamat tinggal, Atun. Atun udah kayak semut di sono, guys. Si Cool Cat juga pakai speed cover.
Kita lomba lari dengan Kulket. Ayo, Kulket, lomba lari kita. Satu, dua, tiga. Siapa yang akan menang antara Momo dan Kulket? Oh, Momo dong. Aku menang. Wah, gerakan aku akhirnya sudah mencapai kuning-kuning yang artinya finish. Selamat, Momo, selamat. Aku gak tertarik lari dari sana, males. Dapat badge, wow. Oke deh teman-teman, video kita cukup sampai di sini ya. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa dikasih like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye semuanya. Bye-bye.